Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wal'akibatu lilmuttaqin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kalinya kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengikuti penilaian tengah semester genap yang kemarin, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga nilai-nilainya memuaskan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita masuk ke materi. Anak-anakku sekalian, untuk di pertemuan kali ini silahkan buka pelajaran 10, yaitu amanah dan khianat. Ya, amanah dan khianat. Tujuan dari pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, yang Bapak ingin, yang Bapak harapkan adalah yang pertama, memahami arti dari amanah. Ya, yang pertama, memahami arti dari amanah. Kemudian yang kedua adalah memahami arti khianat. Ya, arti khianat. Kemudian yang ketiga, tujuan yang dapat atau yang Bapak inginkan, yang ketiga adalah menerapkan sifat amanah dan menjauhi sifat khianat di keseharian kita, ya, di kesehariannya. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu mengetahui bahayanya dari yang namanya khianat. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan judul amanah dan khianat. Oke. Pengertian dari amanah. Amanah merupakan sifat yang terpuji. Amanah artinya dapat dipercaya baik pada perkataan maupun perbuatan. Seseorang dikatakan amanah apabila segala yang dipercayakan padanya, baik itu berupa hak Allah atau hak sesama manusia, dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ini arti dari amanah. Ya, sekali lagi, arti dari amanah adalah dapat dipercaya, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Ya. Seorang dikatakan amanah jika segala yang dipercayakan kepadanya, baik itu berupa hak Allah maupun hak sesama manusia, itu dapat dijaga dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini arti dari amanah. Orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan oleh Allah, teman atau orang lain, maka dia termasuk orang yang lemah iman dan agamanya. Ya, sekali lagi,
orang yang selalu mengkhianati amanat yang dititipkan oleh Allah, yang dititipkan oleh temannya, kerabatnya, saudaranya, atau yang lainnya, maka dia termasuk orang yang lemah imannya dan agamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Sekali lagi, la imana liman la amana la amanata wa la dina liman la ahda lahu, yang artinya tidak sempurna iman orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menepati janji. Ini hadis disahihkan oleh hadis sahih riwayat Al-Bazzar, Tabrani dan Ibnu Hibban. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah semua manusia di dunia ini mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau amanah dari sesama manusia. Jadi kita di muka bumi ini tentunya mendapatkan amanah. Ya, amanah dari Allah seperti apa? Amanah dari sesama manusia, karib kerabatnya. Ya. Itu tentunya kita mendapatkan itu semua. Kemudian amanah dapat berupa benda seperti harta, mobil, emas dan lainnya, yang merupakan titipan dari Allah Ta'ala. Kita wajib menjaga dan memeliharanya, atau berupa pinjaman seperti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Pinjaman harus dikembalikan terlebih lagi ketika diminta, atau berupa perkataan misalnya rahasia atau pesan. Ini juga disebut dengan amanah. Berikutnya kita masuk ke khianat. Ya. Khianat. Khianat artinya menyalahgunakan amanah, dan kepercayaan khianat merupakan salah satu tanda orang munafik. Khianat juga merupakan perbuatan yang menunjukkan ketidaksetiaan karena ia bertentangan dengan sesuatu yang telah dijanjikan. Ya. Arti khianat sekali lagi menyalahgunakan amanah dan kepercayaan. Khianat ini juga salah satu merupakan adalah salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Khianat juga merupakan perbuatan yang menunjukkan ketidaksetiaan karena ia bertentangan dengan sesuatu yang telah dijanjikan. Oke. Kemudian orang yang berkhianat disebut juga sebagai pengkhianat. Ya, sekali lagi, orang yang berkhianat disebut juga sebagai pengkhianat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum a'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah dari Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu dan kalian mengetahuinya. Ya. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Seseorang pengkhianat lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Ya. Seorang pengkhianat itu lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan. Atau
biasa disebut sebagai musuh dalam selimut, ya. Khianat juga disebut sebagai musuh dalam selimut. Maka pantaslah pengkhianat itu mendapatkan hukuman yang berat, baik hukuman manusia di dunia maupun hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekarang perhatikan kisah teladan dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu yang mengisahkan di suatu hari, yaitu Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu ini berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sekitar kota Makkah. Kami bertemu seorang budak penggembala yang sedang menggiring kambing-kambing milik majikannya. Ya, budak ini adalah orang yang hasil kerjaannya, hasil usahanya itu semua milik dari majikannya. Dan dia tidak digaji, ya. Dia tidak digaji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mengatakan kepada si pengembala kambing, jual saja kambing itu padaku. Ya. Wahai pengembala kambing, jual sajalah kambing itu padaku. Lalu seorang pengembala tadi, tidak, kambing-kambing ini bukan milikku, ya, kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku, jawabnya, ya. Kemudian Umar bin Khattab mengujinya kembali. Katakan saja kepada majikanmu itu bahwa seekor kambingnya dimangsa serigala. Pasti dia tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana balasan dari pengembala tadi? Aku tidak mau. Ya, aku tidak mau. Majikanku mungkin tidak mengetahui hal itu. Tetapi Allah yang di atas sana maha mengetahuinya. Mendengar jawaban tersebut, Umar radhiyallahu anhu langsung menangis. Ia pun membeli budak itu lalu memerdekakannya. Ya, ini kisah dari Abdullah bin Dinar bersama Khalifah bin Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Makkah. Selanjutnya, setelah kita mempelajari, menyimak materi-materi tadi, sini silakan dijawab di kertas lalu nanti disampaikan atau difoto lalu dikirim melalui WhatsApp nomor Bapak. Tugas yang pertama adalah isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Yang pertama, amanah merupakan salah satu dari sifat titik-titik, silakan dijawab. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengkhianati amanah yang dititipkan berarti ia lemah titik-titik dan titik-titik. Ya, tadi ada di penjelasannya. Kemudian yang ketiga, khianat merupakan salah satu tanda apa? Kemudian yang keempat, orang yang berkhianat disebut juga sebagai. Yang kelima, pengkhianat disebut juga. Kemudian jawabnya bagian B, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, amanah artinya. Kemudian yang kedua, khianat artinya. Kemudian yang ketiga, tuliskan dalil dari Al-Quran tentang khianat. Ya, tadi ada sudah dibacakan. Kemudian yang keempat, pelajaran apakah yang dapat kamu ambil dari kisah Umar bin Khattab dan seorang penggembala kambing.
Dan yang kelima, sebutkan contoh sikap amanah dan mengkhianati amanah masing-masing dua contoh. Ya, itu tugas-tugas materi pada pertemuan kali ini. Bapak tunggu tugas kerjaannya. Ya, mohon segera dikerjakan dan tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda-nunda dan kirim ke nomor WhatsApp Bapak. Oke. Demikian pada pertemuan kali ini, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.